seorang bayi lelaki berusia 8 bulan meninggal dunia dengan kesan kecederaan di badan dalam kejadian dekat di Sungai Siput semalam. Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farida Latresh Wahid, berkata pihaknya menerima maklumat itu pada pukul 7.10 pagi. Beliau berkata, mangsa yang tidak sedarkan diri menghembuskan nafas terakhir ketika dalam perjalanan ke Hospital Sungai Siput. Proses bedah siasat yang dilakukan di Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh mendapati ada kesan kecederaan pada beberapa bahagian badan mangsa akibat objek tumpul, katanya ketika ditemui sempena lawatan kerja Ketua Polis Perak ke Pulau Pangkor, di sini, hari ini. Mio Farida Latresh berkata, susulan kejadian itu, ibu kandung mangsa berusia 30 tahun yang bekerja sebagai jururawat ditahan bagi membantu siasatan lanjut mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mangsa adalah anak tunggal dan tinggal bersama ibunya yang bercerai sejak 6 bulan lalu. Ibu mangsa direman selama 7 hari sehingga Isnin depan dan kita akan menjalankan siasatan lanjut jika ada individu lain terbabit dalam kes ini, katanya.